Hai, bersama Nami lagi. Selamat datang di channel aku dan di video baru aku. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu, banyak banget dari kalian udah DM aku, chat aku, dan bilang, ayo dong Lami, kamu bikin reaksi apalah cinta dari Ayu Ting Ting, karena waktu itu kan baru keluar dan sangat-sangat trending gitu. Tapi aku sampai sekarang belum sempet bikin videonya, tapi aku udah janji sama beberapa dari kalian, aku akan bikin reaksi lagu ini. Dan sebenarnya aku sih di radio, di mobil pernah dengar beberapa kali lagu ini, dan setiap kali kayak aku terasa kayak sangat gimana ya, kayak itu kayak sentuh hati aku. Gak tahu cara mereka nyanyi, dan juga itu ada orang Turki yang nyanyi sama Ayu Ting Ting, dan aku bisa bahasa Turki juga. Jadi itu bikin kayak, wah keren banget. Cuman aku gak kedengerin lagu dari awal sampai abis, dan aku belum nonton videonya dan spotnya. Jadi aku sekarang pengen review sama-sama bareng sama kalian. Yuk kita review dulu. Cantik banget. Dia cantik banget. Dan cowoknya juga kan. Lagu Turki biasa sih. Hadirnya tanda tanya. Suara dia mata langsung gigi. Mengapa kau berubah? Engkau yang dulu, tuhai kasih, selalu temukan sebuah terang dalam setiap malam. Gila, orang ini suaranya keren banget. Keren banget. Aku pengen bilang di negara ini banyak banget orang punya suara yang indah banget. Pas pertama kali aku datang ke sini, kayak di jalanan aja semua orang kayak nyanyi, dan hampir semua orang tuh suaranya keren-keren banget. Coba di negara aku enggak, jarang ada yang jago nyanyi. Maksudnya enggak jarang. Kalau dari Balkan buatnya tuh paling jago, cuman enggak sebanyak di sini gitu. Di sini keren-keren banget suaranya, dan kalian harus bangga banget sama orang-orang kalian, sama suara-suara kalian. Tuhan, apalah cinta, cinta yang aku tahu indah bahagia, namun bila jalan takdir. Gila, cantik banget. Pergi, tinggalkan diri ini, ku coba kan terima. Bukankah kita aku cinta, aku tahu di. Aku tahu yang part ini, dan karena part ini tuh keren banget. Setiap kali aku dengerin, wah, apa, merinding. Tak kau masa terpanjang, berputarlah dunia, teruslah berputar, jatuh cinta selalu pada putaran sama, namun titik berbeda. Ne oldu bize, güvenirken kendimize, yar olduk dört duvara. Gila, cowok ini suaranya bagus banget. Gila. Karen Cem, astaga, bagus banget. Dan mereka tuh berdua kalau suara merinding. Dan kahvedin ya, durana kadar dön. Düştük sevdaya, hep aynı manzara, İki ayrı sayfada. Ini kayak sangat-sangat kuat lagunya, kayak nggak tahu, bikin aku emosi banget, tapi emosi yang bagus. Maksudnya pengen nangis, bukan emosi yang marah. Mana bisa lagu kayak gini bikin marah. Si Ayu Ting Ting, gak tahu aku dia punya suami atau pacar atau gimana, tapi dia kayaknya cocok sama orang Turki. Kayaknya dia harus cari cowok Turki. Aklımda sorular var, sorular var. Yaşananlar hakkında, niye küstük yarına, eskisi gibi olabilsek, yol arasak gölgeden ışığa, unut
kurtulmuşlar adına. Gila, bagus banget dan kuat banget. Kuat banget, kata-katanya kuat banget. Keren, keren ampun. Ya Rabbim, bu ne sevda, ne hazin bir hikaye. Sonu buysa, saçımıza aklar düştü. Başka kollarda, kaderin hesabına, yaşadık zararına. Dan mereka tuh kayak nyanyi tentang mereka tuh jatuh cinta sama-sama tapi di kayak sangat-sangat jauh gitu. Dan mereka tuh berharap kayak mereka bisa jadi sama bersama lagi, bisa jadi kayak dulu gitu. Gila, ratu, ini ratu. Ne oldu bize, güvenirken kendimize, yar olduk dört duvara, dön kahpe dünyaya, durana kadar dön, düştük sevdaya, hep aynı manzara, iki ayrı sayfada. Dia juga nyanyi bahasa Indonesia. Atau kau merasa terpenjara, berputarlah dunia, teruslah berputar, jatuh cinta selalu pada putaran sama, namun berbeda. Gila, aku jadi sampai mau nangis. Gak tahu kalian kelihatan apa enggak, tapi wah. Coba kita balik ke yang bukanlah kita. Saling cinta dan percaya, atau kau masih terpenjara. Wah, aku bisa kasih apapun di dunia ini cuma buat bisa nyanyi. Gila, aku pengen bisa nyanyi. Jatuh cinta selalu pada putaran sama, namun titik berbeda. Gila. Pokoknya lagu ini keren banget. Ayu Ting Ting keren banget. Karim Cem juga keren banget. Gak tahu menurut kalian gimana. Gini, aku gak tahu Ayu Ting Ting orang seperti apa. Aku gak tahu. Soalnya aku pernah nonton beberapa kali kayak di Brownies. Acara Brownies kalau gak salah itu nama acara. Di TV, kayak dia di situ ada terus kayak ya ketawa, bercanda. Tapi gue tuh gak tahu dia sekeren ini sebelum aku dengerin lagu ini. Jadi kayak dia keren banget. Dia tuh kayak bukan cuman buat, dia tuh harus pergi keluar, dia harus terkenal di luar juga. Aku ngomong lagi, aku gak tahu dia orangnya seperti apa, lagu-lagu dia yang lain seperti apa. Cuman lagu ini keren banget. Suara dia tuh indah banget. Indah banget. Kalian ini harus sangat-sangat bangga punya artis seperti ini. Gila. Dan aku senang dia bisa kolaborasi sama orang luar, apalagi orang Turki. Soalnya orang-orang Turki, penyanyi-penyanyi Turki tuh keren-keren banget. Suara mereka tuh sangat-sangat indah. Jadi Ayu Ting Ting tuh sangat-sangat cocok. Dan menurut aku ini mereka berdua tuh sangat cocok. Suaranya juga sangat-sangat keren dan cocok sama-sama gitu loh. Jadi aku sih masih kayak gila. Keren banget, keren, pokoknya keren. Aku gak tahu berapa kali lagi harus bilang keren, tapi memang keren banget. Jadi menurut kalian bagaimana? Coba kalian komen. Dan mungkin aja ada lagu-lagu yang lain yang aku harus bikin reaksi. Aku harus dengerin, mungkin ada yang sesuatu yang juga keren-keren banget. Jadi kalian komen-komen aja di bawah ya. Jadi terima kasih udah nonton video aku dan udah nonton aku, support selalu aku. Jangan lupa komen dan like, dan juga yang paling penting jangan lupa subscribe karena itu gratis buat kalian dan manfaat banget buat aku. Dan juga kalian jangan lupa follow Instagram aku, lami-lami.official. Terima kasih banyak, Lami sayang kalian.